Sawai pasti apal gorengan khas Tatar Sundanya eta bala-bala, gehu, cireng, jeng, sajabana. Tapi aya anu beda di kota Cimahi, eta gorengan teh ngarana bacol. Bacol teh singkatan tina bala-bala, cocol. Eta gorengan kawas bala-bala, gehu, jeng, cireng dina ukuran leutik teh dicocolkeun kana bumbu kacang anu lada haseum. Dina bulan Ramadan, eta kaolahan teh rea disaliar ku warga Cimahi keur buka puasa. Kios padagang bala-bala cocol atau bacol anu pernahna diharapkan pasar antri kota Cimahi dijarugjug ku warga tim miti kota Cimahi, Bandung, padalarang tapi ka Jakarta anu penasaran ngasaan kaolahan anu khas keur buka puasa. Eta bacol teh beda jeung gorengan anu ilahar. Bacol kawilang unik. Pangna kitu ukuranana leutik tur tahargana murah bari rasana matak mindo. Sokomo adu manis bumbu kacang anu lada tur tahaseum jadi salah saiji ciri khas bacol. Salah seorang warga Irma ngeceskin, dirina kakara anu munggaran ngasaan bacol. Cek dirina anu beda tina bacol jeung gorengan sejena, nyaeta bumbu cocol tur tarasa jeruk nipis anu seger. Apa sih yang dirasa? Di bumbunya bedanya apa dengan lain? Beda aja. Apa yang membedakan? Iya, ada asam-asam. Sajroning kitu jeung tukang dagang bacol, Muhammad, bulan Ramadan mau berkah anu mandiri pikeun dirina lebah ngereyeh bisnis bacol di kota Cimahi. Samalah dirina terang ingetan sababaraha bacol anu payu dibareuli ku warga. Ilaharna, Muhammad nyangking bati 2 juta saban bulana. Tapi dina bulan puasa, omsetna nggak jauh 2 tikelen tapi ke 4 juta. Itu katanya bumbunya beda. Oh, itu mah rahasianya orang tua gitu yang itunya. Yang ada rasa apa gitu? Asam-asam atau seperti apa? Oh, jeruk itu. Oh, jeruk ya? Emang rasanya beda dari bumbu yang lain ya? Ini udah lama kan bacol? Dari 92, sekarang 21 tahun udah ya. Emang favorit orang Cimahi atau dari mana aja misalnya? Oh, dari mana-mana, Bandung, luar Bandung ada. Ada yang dibawa ke Jakarta juga ada. Kiwari bacol jadi salah seji kuliner khas kota Cimahi anu dipigan rungku masyarakat utamana dina bulan Ramadan. Ari harga tebala bala cocol atau bacol teh nyaeta 5.000 saporsi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.